Semua sihat kan? Bagus, alhamdulillah. Pertama sekali, cikgu nak ucapkan selamat datang ke Maktab Perguruan Perlis. Perlis. Pernah sampai maktab? Ada yang pernah, ada yang belum. Seronok sampai sini? Bagus. Jadi sebelum cikgu mulakan pengajaran cikgu pada hari ini, sukalah cikgu nak memperkenalkan nama cikgu. Nama cikgu Ashadi bin Amran. Ada tulis kat depan ni. Kalau dalam iklan di radio, dia ada iklan kasut Ashadi. Pernah dengar? Itu nama cikgu. Hari ini cikgu akan ajar kamu mata pelajaran Bahasa Melayu. Baiklah, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, cikgu nak salah seorang daripada kamu bangun untuk membaca doa. Boleh? Siapa yang nak baca doa kat tangan? Siapa nama? Ahmad Ikhmal Hakim. Ahmad Ikhmal Hakim. Hakim baca doa kan? Jadi semua kat tangan, Hakim akan baca doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من قضائد رحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين Pandai Hakim baca doa. Bagus. Sekarang cikgu nak mulakan pelajaran kita pada hari ini. Cikgu nak kamu semua di sini pandang di papan layar di depan tu. Semua pandang ke situ. Cikgu ada gambar yang ditunjuk kepada kamu. Nampak tak? Bagus. Gambar yang di atas gambar apa? Gambar orang main gasing. Bagus. Yang di bawah? Congkak. Bagus. Kamu semua mesti pandai main gasing kan? Siapa yang pandai main gasing dekat sini angkat tangan? Oh ramai. Yang perempuan? Main congkak pandai kan? Bagus. Kamu main gasing dengan main congkak selalunya main dengan siapa? Dengan kawan. Gasing dengan congkak ni cikgu nak tanya kamu, ia tergolong dalam permainan jenis apa? Tradisional atau moden? Tradisional. Pandai. Sekarang cikgu nak tanya kamu, siapa nak jawab, dia kena angkat tangan. Kalau dia tak angkat tangan, dia tak boleh jawab. Selain daripada gasing dan congkak, permainan tradisional, permainan tradisional apa lagi yang kamu tahu yang terdapat di negara kita? Kamu? Nanti cikgu pergi tanya. Kamu sebut apa tadi? Wow, bagus. Ini?
Batu seremban. Bagus. Tepuk tangan. Nah. Bagus. Semua pandai-pandai. Seorang lagi. Seorang lagi. Siapa yang boleh bagi tahu? Seorang lagi. Apa permainan tradisional selain daripada wow dan batu seremban? Angkat. Nurul. Nah, Nurul apa? Guli. Guli. Bagus. Tepuk tangan. Sekarang Cikgu ada satu lagu yang nak Cikgu perdengarkan pada kamu. Kamu semua suka dengar lagu tak? Suka, bagus. Pandai menyanyi ke? Ha, tapi ini Cikgu suruh dengar aje. Jangan menyanyi. Ya. Jadi, dengar baik-baik lagu yang Cikgu nak perdengarkan pada kamu. Dengar ya? Lagu tu dipasang, Cikgu nak kamu dengar betul-betul lagu yang dipasang tu menceritakan tentang apa. Lepas kamu dengar lagu, Cikgu nak tanya. Boleh? Boleh? Ha, dengar. Dengar kan? Pernah dengar lagu tersebut? Sedap? Ha. Jadi hari ini Cikgu nak ajar kamu satu tajuk. Tajuknya ialah tentang wow. Sebab lagu tadi menceritakan tentang wow. Jadi Cikgu ada benda yang nak tunjukkan pada kamu. Pernah tengok wow? Ha. Ini Cikgu bawa wow untuk kamu. Cantik wow. Cantik tak? Cantik. Okey. Baiklah. Semua tengok-tengok cikgu. Cikgu akan tunjukkan satu persatu wow di depan ni. Dan apa nama dia? Wow yang di hujung sekali sebelah kanan sana yang kakak terpegang, yang kecil berwarna hijau itu, itu dipanggil wow daun. Wow apa? Daun. Bagus. Ini yang nombor dua ini dipanggil wow cala budi. Wow cala budi, bagus. Yang ketiga ini dipanggil wow wow burung, ataupun wow burung. Burung apa di depan ni? Burung helang. Jadi wow ini dipanggil sebagai wow wow helang. Ini wow, wow ini wow yang cantik ni, wow yang terkenal di Malaysia. Nama dia wow wow bulan. Pandai kamu. Kamu semua mesti pernah main wow kan? Bagus. Jadi Cikgu ada benda nak beri kepada kamu. Cikgu akan berikan kepada kamu setiap seorang satu borang. Tunggu eh. Thank you.
Semua orang dapat orang? Siapa yang boleh dapat angkat tangan? Bagus, semua dah dapat. Jadi, tulis nama dahulu supaya orang tu menjadi milik kamu. Nama dan tahun. Tahun 4, Pak Arif. Bagus. Jadi kamu tengok orang tersebut dan kamu juga boleh tengok di hadapan. Sama saja orang yang kamu dapat. Jadi di orang tersebut ada beberapa ruang di situ. Ada 4 ruang di situ, iaitu ruangan K yang pertama, ruangan W yang kedua, ruangan L yang ketiga dan ruangan H yang keempat. K itu merupakan singkatan daripada perkataan Inggeris iaitu no. No di dalam bahasa Melayu bermaksud, bermaksud apa? Tahu. Jadi dalam ruangan yang pertama, dengar baik-baik, tengok orang tersebut. Dalam ruangan yang pertama, cikgu nak kamu tuliskan apa yang kamu telah tahu tentang wow. Sebagai contoh, cikgu bagi tahu, wow dimainkan dengan menggunakan tali. Pandai. Jadi itu kamu tak boleh tulis, itu contoh cikgu dah bagi. Jangan ambil, kamu tulis sendiri yang kamu tahu. Jadi mulai sekarang kamu boleh mula menulis apa yang kamu tahu tentang wow dalam ruangan yang pertama. Siapa yang tak faham atau ada masalah, angkat tangan. Semua orang sudah tulis? Siapa yang belum sudah angkat tangan? Cepat-cepat. Yang lain tu, cuba tengok balik jawapan yang kamu tulis. Tengok betul-betul, nanti tersilap tulis. Sebab selepas ni cikgu nak tanya kamu. Baiklah. Sekarang, semua orang boleh berhenti menulis. Masa menulis telah pun tamat. Jadi cikgu nak tanya kamu. Semua orang beri perhatian kat sini. Kamu sudah tulis apa yang kamu tahu tentang wow. Sekarang cikgu nak tahu apa yang kamu tulis dalam ruangan K. Jadi siapa yang nak cuba dulu angkat tangan? Kamu. Wow mempunyai corak yang menarik. Wow mempunyai corak yang menarik. Okey? Hakim. Wow dimainkan di tanah lapang. Wow dimainkan di tanah lapang. Yang ujung ni. Wow boleh terbang ke udara. Wow boleh terbang ke udara. Ini? Wow dimainkan selepas musim menuai. Wow dimainkan selepas musim menuai. Banyak sangat ni, kamu semua pandai-pandai. Kalau tanya kamu ni, oh, semua boleh jawab. Jadi macam kawan kamu sebut tadi, wow, ada banyak corak. Macam contoh-contoh wow, ini wow bulan ni, banyak corak kan? Cantik kan? Ha, jadi betul lah kawan kamu cakap, bagus. Wow ada banyak corak. Kemudian wow dimainkan di kawasan yang lapang. Kamu tak boleh main wow dalam dewan ni contohnya. Sebab ya sempit. Nanti bila berlari-lari bawa wow, pelanggar dengan meja jatuh, nanti susah, tercedera. Jadi wow, bila kita nak main wow, kita kena mainkan di tempat yang lapang. Kemudian wow selalunya dimainkan selepas musim menuai padi. Pandai kamu. Sekarang kita lupakan dahulu ruangan yang pertama, kita masuk ruangan yang kedua, iaitu ruangan huruf W. Huruf apa? W. Bagus kelas. Sekarang cikgu nak terangkan kepada kamu, W merupakan singkatan daripada huruf
what di dalam bahasa Inggeris, perkataan what. Jadi huruf W itu merupakan singkatan daripada perkataan what. What di dalam bahasa Melayu bermaksud apa? Apa? Bagus. Jadi di dalam ruangan yang kedua ini, cikgu nak kamu semua tuliskan di dalam ruangan yang kedua ini apa yang kamu hendak tahu tentang wow. Selama ini kamu tak tahu, tak pernah tahu, tapi timbul di hati kamu nak tahu. Dituliskan di ruangan yang kedua ini, di dalam ruangan yang kedua, apa yang kamu nak tahu tentang wow. Sebagai contoh, cikgu beritahu kamu, bolehkah wow ini dimainkan di waktu malam? Kamu nak tahu. Jadi, kamu tulislah di situ, ruangan yang kedua. Kamu boleh mula menulis sekarang. Baiklah, cikgu lihat ramai yang sudah habis menulis. Sekarang cikgu nak tahu apa yang kamu tulis. Cikgu nak kamu bagi tahu sebab kawan-kawan yang lain pun nak tahu. Kali ini cikgu nak pilih sendiri. Siapa yang akan menjadi orang pilihan cikgu? Kamu yang baju biru ni, pengawas kan? Nama Nurul Iman, Nurul Iman Izzati. Apa Nurul Iman tulis? Adakah wow dimainkan di negara lain? Bagus. Soalan dia, Nurul nak tahu adakah wow ini dimainkan di negara lain? Selain daripada Malaysia, adakah wow ini dimainkan di negara lain? Yang di depan ni, yang malu-malu ni, Nur Fasihah. Nur Fasihah tulis apa? Dari manakah asal usul wow? Bagus. Nur Fasihah nak tahu dari manakah wow ini berasal, asal usul wow. Kita pilih lelaki pula. Ini yang tengah menulis ni, pakai cermin mata ni. Tulis apa? Afiq. Bagaimana wow terbang di angin? Bagaimana wow terbang di angin? Jadi Afiq nak tahu bagaimana wow terbang di angin. Bagus. Jadi sekarang kamu sudah isikan ruangan yang kedua. Kita masuk ruangan yang ketiga. Sebelum kita masuk ke ruangan yang ketiga, cikgu nak tanya kamu. Kamu semua tahu membaca tak? Tahu ke tak tahu? Bagus. Kalau kamu tahu membaca, cikgu ada petikan yang nak diberikan kepada kamu untuk kamu baca. Boleh? Bagus. Baiklah, semua sudah dapat petikan yang cikgu berikan? Siapa yang belum dapat angkat tangan?
Bagus. Sekarang cikgu nak kamu semua baca petikan yang diberikan. Petikan tersebut bertajuk. Wow, bagus. Sekarang kamu boleh mula baca sekarang. Baca dan faham petikan tentang wow. Baca dalam keadaan yang senyap. Jangan ganggu kawan lain yang sedang membaca. Kamu boleh baca sekarang. Siapa yang belum habis membaca? Kita tunggu kawan-kawan yang belum habis membaca. Yang sudah selesai membaca, kamu boleh baca lagi sekali. Faham betul-betul petikan yang cikgu berikan. Membaca? Bagus. Sekarang cikgu nak kamu tengok semula borang yang cikgu berikan kepada kamu. Tengok semula borang yang cikgu berikan kepada kamu. Ruangan yang keberapa? Tiga. Bagus. Ruangan yang ada huruf L. Bagus. L di dalam bahasa Inggeris, untuk pengetahuan kamu, ia merupakan singkatan daripada perkataan learn, yang bermaksud belajar, pelajari, pandai. Sekarang kamu sudah baca petikan yang cikgu beri kan? Jadi cikgu nak kamu tuliskan di dalam ruangan yang ketiga, apakah maklumat yang telah kamu dapat tentang wow daripada petikan yang telah cikgu beri sebentar tadi. Faham semua? Siapa yang tak faham? Angkat tangan. Yang lain kalau dah faham boleh mula menulis sekarang. Baiklah. Semua orang sudah selesai menulis? Ya. Bagus. Jadi sekarang siapa yang nak bagi tahu semua orang apa yang ditulis dalam ruangan yang ketiga? Kamu di depan. Wow ialah permainan tradisional. Wow ialah sejenis permainan tradisional. Selain daripada gasing, wow sejenis permainan tradisional. Nanti cikgu nak tengok ni, nak pilih ni. Susah nak pilih kamu ni. Ni yang pakai cermin mata ni. Wow diperbuat daripada bulu. Solih. Wow ialah sejenis permainan yang sangat digemari oleh penduduk negara ini. Nanti turun tangan semua, cikgu pilih sendiri.
Kalau nak suruh kamu jawab ni, semua orang boleh jawab ni. Pandai-pandai kamu ni. Oh, ini dah marah-marah ni, merajuk-rajuk tak boleh jawab ni. Tak apa, cikgu bagi kamu jawab. Apa jawapan kamu? Sangat digemari oleh penduduk Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Bagus. Wow, sangat digemari oleh penduduk Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Bagus. Yang terakhir. Terakhir. Yang di belakang ni, yang kecil-kecil. Dia kecil, kecil comel ni. Cikgu suka dekat dia. Wow, dimainkan oleh dua orang. Kita boleh main wow seorang-seorang tak? Boleh, tapi susah. Jadi, nak senang kita main wow dengan menggunakan pembantu kita, kawan kita. Jadi, wow dimainkan dua orang. Baiklah, sekarang cikgu nak kamu tengok pula ruangan yang keempat. Ruangan huruf H. Bagus. Dalam daripada petikan yang cikgu beri. Contohnya kamu boleh tanya kawan-kawan. Jadi kamu tulisan dekat situ. Dalam borang ruangan yang keempat tu, kamu boleh mula menulis sekarang. Siapa yang tak faham, angkat tangan. Siapa yang sudah siap, semak semula jawapan. Semak semula jawapan, kita tunggu kawan-kawan yang belum lagi siap. Baiklah, semua orang berhenti menulis. Sekarang, seperti biasa, cikgu nak tahu apa yang kamu tulis dalam ruangan yang keempat. Baiklah. Ha, apa yang kamu tulis? Majalah. Majalah, kita boleh dapatkan maklumat tentang wow daripada majalah. Yang di depan ni, diam dia daripada tadi. Fatih. Fatih tulis apa? Wow, boleh menayangkan kawan-kawan. Fatih kata kita boleh tanya kawan-kawan dan baca buku teks. Bagus. Last. Semua tutup, cikgu menjawabkan, cikgu menjawabkan, tengok. Semua turun tangan semua. Turun tangan. Okay, last ya. Cikgu pilih ya. Last, siapakah orang yang terakhir? Ini. Daripada penjual wang. Bagus. Jawapan Syazwi. Syazwi kata kita boleh dapatkan maklumat tambahan tentang wow daripada penjual. Wow, orang yang buat wow. Sekarang cikgu nak kamu lihat di depan. Di depan ni. Tadi nak tengok sangat. Sekarang cikgu suruh tengok. Tengok. Di depan ni sebab cikgu dah sediakan jawapan. Jawapan yang kamu beri tadi tu betul. Betul, bukan tak betul, betul. Semua betul. Tapi ini jawapan yang cikgu sediakan. Baiklah, apa yang kamu telah ketahui
Jadi seperti kata kawan kamu tadi, wow dimainkan di kawasan lapang, kemudian dimainkan selepas musim menuai. Wow ialah sejenis permainan tradisional selain daripada gasing dan congkak. Kemudian terdapat pelbagai jenis wow. Wow di depan ni wow jenis apa? Wow bulan, pandai. Kemudian wow dimainkan ketika angin kuat. Kalau tak ada angin boleh main wow tak? Tak boleh, pandai kamu. Kemudian ruangan yang kedua iaitu ruangan huruf huruf W. Apa yang kamu hendak ketahui, yang anda hendak ketahui tentang wow, saiz wow. Wow ni besar mana? Besar ni, ada lagi yang lebih besar daripada ni. Kemudian bahan-bahan untuk buat wow. Kemudian bilangan orang yang bermain wow. Berapa orang kita main wow? Sekurang-kurangnya dua orang. Dua orang cikgu cakap tadi ya, Hakim. Kemudian jenis lukisan yang terdapat yang dilukis pada wow. Jenis-jenis wow macam wow helang tadi, dia ada gambar burung, gambar burung helang. Kemudian wow terkenal di negeri mana? Di negeri Kelantan apa semua kan? Kedah, Perlis dan Terengganu. Bagus. Perbezaan antara wow dan layang-layang, itu yang kamu tidak ketahui. Sekarang setelah cikgu beri petikan, kamu tuliskan di ruangan yang ketiga apa yang kamu dapat maklumat daripada petikan yang cikgu beri. Jadi wow dimainkan selepas musim menuai padi. Yang kedua, cikgu letih membaca ni. Haa ni, kamu wow dimainkan selepas musim menuai padi. Nampak tak ruangan yang ketiga? Nampak tak? Ruangan air. Yang di bawah tu, yang nombor dua tu ditulis apa? Itulah. Masa cikgu ajar pusing sana pusing sini. Sekarang cikgu tanya tak tahu nak jawab. Nampak tak ruangan air tu? Yang lain diam dulu, cikgu tanya dia. Cikgu tanya Afiq ni. Kecil sangat. Patutlah dia pakai spek, Afiq pakai semi mata. Tengok, nampak tak tindas tak? Siapa yang nampak kat tangan? Semua orang nampak kan? Ini yang di depan ni, daripada tadi minta menyek kat cikgu nak jawab. Apa dia tulis kat situ? Memerlukan dua orang pemain. Dimainkan selepas musim menuai padi. Dimainkan selepas musim menuai padi. Yang ketiga ya? Memerlukan dua orang pemain. Memerlukan dua orang pemain. Lagi? Mempunyai pelbagai bentuk dan saiz. Wow, ada pelbagai bentuk dan saiz. Yang lelaki pula. Ini berapa kali nak jawab ni? Okey. Yang terakhir. Rangka wow diperbuat daripada hulu. Rangka wow diperbuat daripada hulu. Kita nak buat wow, kita kena buat daripada hulu. Baiklah, kita masuk kepada ruangan yang terakhir, iaitu ruangan huruf. Ruangan huruf. Bagus. Okey, siapa yang nak jawab? Kita boleh dapat maklumat tentang wow selain daripada petikan tu daripada buku. Nampak tak? Yang nombor dua tu buku. Kita boleh baca buku. Kamu? Televisyen. Nombor empat, televisyen. Selain itu, kita boleh dapat maklumat teman tentang wow daripada mana? Bertanya guru. Kemudian? Majalah. Kita boleh baca majalah, kita boleh tanya guru. Turun tangan. Kesian kamu. Pandai-pandai sangat. Tua, cikgu. Letih cikgu kan? Masih pandai sangat. Kesian dekat cikgu kan? Pandai sangat anak-anak murid cikgu. Okey, kamu boleh dapat maklumat tambahan daripada internet tentang wow. Siapa yang pernah main internet? Jadi, siapa yang tak tahu main internet, boleh tanya kawan-kawan.
yang tahu main internet. Kemudian daripada buku rujukan. Kemudian apa dia? Encyclopedia. Bagus, Encyclopedia. Cikgu nak sebut Encyclopedia ni susah sikit. Dia terkendat lidah sikit. Jadi kamu boleh, kamu tahu tak apa benda ni? Encyclopedia ni? Jadi, ia merupakan sebuah buku yang besar. Macam mana sebut dia, Hakim? Encyclopedia. Buku yang besar. Dalam buku tersebut ada gambar-gambar, ada maklumat tambahan tentang macam-macam. Tentang wow, tentang gasi, congkak, batu serembau, banyak. Pandai sangat kamu ni. Ketir-ketir cikgu. Ketir-ketir. Sabar. Baiklah. Jadi kamu semua dah tahu kan? Tentang ruangan K, W, E dan H. Jadi siapa nak tahu maklumat tambahan tentang wow, boleh tengok pada ruangan H. Bagus. Baiklah. Pembelajaran cikgu berhenti setakat sini. Kemudian akan disambung oleh rakan cikgu yang bernama cikgu Halimah. Jadi cikgu nak bila cikgu Halimah mengajar, kamu bagi kerja, beri kerjasama yang baik. Boleh? Boleh kan? Cikgu tak dengar pun boleh kan? Boleh! Bagus, macam tu lah. Sakit telinga cikgu kan? Baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Waalaikumsalam. Nama cikgu Halimah binti Haji Jamil. Baiklah, kita akan teruskan pembelajaran kita iaitu tentang wow. Semua dah tahu tentang wow? Wow merupakan salah satu permainan. Cantik tak wow ni? Cikgu akan beri setiap kamu satu borang. Baiklah, sekarang cikgu nak kamu tulis nama pada kertas yang kamu dapat. Apa nama borang yang cikgu bagi pada kamu? Peta Minda. Bagus, peta minda. Sekarang, cikgu nak kamu keluarkan petikan yang telah diberi oleh cikgu Ashadi tadi. Petikan wow. Cuba angkat semua, cikgu nak tengok semua orang ada. Semua orang ada tak? Tengok wow kan? Okey, baiklah, bagus. Sekarang berpandukan pada petikan wow, cikgu nak kamu cari isi-isi penting dan masukkan isi-isi penting tu ke dalam borang yang kamu dapat ni. Boleh? Baiklah, mulakan sekarang. Dan cikgu nak kamu berikan jawapan. Siapa yang nak bagi jawapan yang telah ditulis ke dalam borang tadi? Isi-isi penting, siapa nak jawab? Baiklah, kamu. Wow ialah permainan tradisional. Bagus, wow adalah permainan tradisional. Siapa nak lagi? Okey. Wow ada pelbagai bentuk. Bagus, wow ada pelbagai bentuk. Okey, kamu. Mainkan si kuasa lakang.
dimainkan di kawasan lapang. Baiklah, semua kamu ni bagus. Boleh bagi jawapan semuanya. Okey, yang terakhir, kamu. Wow, terkenal di Kelantan, Terengganu, Kedah dan Pelim. Bagus. Wow, terkenal di Kelantan, Terengganu, Kedah dan Pelim. Baiklah, menurut. Sekarang kamu simpan semua kertas-kertas yang terdapat di atas meja. Masukkan ke dalam file. Masukkan ke dalam file hasil. Cikgu ada satu lagi tugas yang perlu kamu buat. Apa persamaan dia dan apakah perbezaan kedua-dua permainan tersebut? Baiklah, murid-murid. Siapa yang boleh bagi jawapan? Yang pertama, cikgu nak tengok persamaan antara wow dan gasing. Hakim, pergi. Wow dan gasing dimainkan di tanah lapang. Bagus. Wow dimainkan. Wow dan gasing dimainkan di tanah lapang. Kamu? Wow dan gasing adalah sejenis permainan tradisional. Bagus. Wow dan gasing adalah sejenis permainan tradisional. Kamu? Tali. Menggunakan tali. Baiklah, cuba kamu tengok jawapan di depan sini. Cuma tengok kelas, tengok ke depan. Dimainkan dengan mengetali, dimainkan di tengah masa lapan. Jenis permainan tradisional dan biasanya dimainkan di kampung. Betul tak jawapan kamu beri tadi? Betul tak jadi kau tadi? Betul, bagi tepukan kubur kepada diri kamu. Okey. Sekarang kita tengok perbezaan pula. Siapa yang nak bagi jawapan? Good. Wow dimainkan di udara dan gasing dimainkan di darat, di tanah. Okay, kamu? Wow boleh terbang tinggi, gasing boleh berpusing. Wow boleh terbang tinggi, manakala gasing boleh pusing. Yang terakhir, siapa nak beri jawapan? Wow besar, manakala gasing kecil. Bagus. Wow besar, manakala gasing kecil. Baiklah, menulis. Kita tengok di depan. Berhenti menulis, kelas. Berhenti menulis. Tengok di depan. Okey, kita buat. Wow memerlukan dua orang pemain. Manakala gasing memerlukan seorang pemain atau lebih. Diperbuat daripada kertas. Itu wow daripada kertas. Manakala gasing diperbuat daripada kayu. Cuba baca yang terakhir. Wow. Bagus, gasing? Dimainkan pada waktu tidak berakhir. Bagus, semua. Sekarang simpan kertas-kertas. Satu lagi, yang terakhir. Dimainkan di udara. Bagus, gasing? Dimainkan di atas tanah. Bagus, simpan ke semua kertas-kertas kamu ke dalam file. Baiklah, murid-murid. Sekarang semua pandang kepada papan putih di depan dan berikan tumpuan sepenuhnya, ya. Pernah tak kamu dengar perkataan imbuhan? Pernah ke? Pernah tak? Pernah. Imbuhan. Hari ini, cikgu akan mengajar kamu dua imbuhan.
imbuhan. Yang pertama, imbuhan di, dan yang kedua, imbuhan dikan. Baiklah, boleh. Sekarang cikgu nak kamu keluarkan semula petikan wow. Okey, cepat. Apa boleh buat pantas kerja dia? Dan pegang pensel. Dah? Sekarang cikgu nak kamu gariskan imbuhan di dan dikan dengan menggunakan pensel. Kamu cari dalam petikan ni, kamu cari imbuhan di dan dikan. Gariskan sekarang. Gariskan sekarang. Baiklah, murid-murid. Semua dah siap? Cikgu bagi kamu beberapa minit sahaja lagi. Imbuhan. Dan imbuhan diikan. Baiklah. Sekarang cikgu nak kamu beri cikgu imbuhan di. Berhenti menulis semua. Berhenti kamu. Digemari. Digemari. Mana? Okay, semua tak depan? Kelas yang depan? Mana cikgu nak tulis digemari? Di sini ataupun di ruang kedua? Di mana? Sini. Sini. Bagus. Digemari. Siapa lagi boleh bagi jawapan? Untuk dikan pula. Untuk dikan. Kamu. Dijadikan. Bagus. Dijadikan. Sekejap. Siapa? Kamu yang ni. Diadakan. Diadakan. Good. Siapa yang nak jawapan yang terakhir? Siapa? Okey, kamu. Diperbuat. Diperbuat. Good. Nampaknya anak-anak murid cikgu semua dapat membezakan antara imbuhan di dan imbuhan dikan. Bagus semua ni. Ada satu lagi latihan yang terakhir untuk kamu. Dah sungut dah? Nak tak lagi satu latihan? Tak. Bagus. Siapa yang nak menjawab untuk soalan yang pertama?
cikgu nak kamu. Pesta wau diadakan di kawasan lapang. Pesta wau biasanya diadakan di kawasan lapang. Itu jawapan yang telah kawan-kawan berikan. Tapi nak tengok-tengok tak jawapan dia? Nak tahu jawapan dia tak, kelas? Tengok di skrin depan. Apa jawapan dia? Pesta wau biasanya diadakan di kawasan lapang. Bagi tepukan kepada kawan kamu. Bagus. Yang kedua, siapa nak jawab? Kotak untuk memulakan perangan jengkek-jengkek. Batu akan dicampak ke dalam, dicampakkan ke dalam kotak untuk memulakan permainan jengkek-jengkek. Siapa jawapan yang lain ke ataupun nak bagi? Semua sama? Baiklah, cuba kita tengok jawapan di depan. Batu akan dicampak ke dalam kotak untuk memulakan permainan jengket-jengket. Tak apa, cuba lagi. Yang ketiga, siapa nak? Cuba kamu tepi sini. Permainan wau sering dimainkan oleh masyarakat Kelantan. Permainan oleh masyarakat Kelantan. Kita tengok jawapan dia, tengok depan kelas. Kita bukan tentang kamu. Yang keempat, siapa nak jawab? Kita diletakkan ke dalam lubang tongkat bagi memenangkan permainan. Jawapan? Jawapan hala ni biji getah diletakkan ke dalam lubang tongkat bagi memulakan permainan. Ada tak kawan-kawan yang lain mempunyai jawapan selain pada dicampakkan? Diletakkan? Ada tak? Kamu? Permainan biji getah diletak ke dalam lubang tongkat bagi memulakan permainan. Kita tengok jawapan dia. Biji getah diletak ke dalam lubang tongkat bagi memulakan permainan. Dan yang terakhir, kita bagi permainan coba. Pembuatan gasing turut dijadikan sumber pendapatan sampingan kepada penduduk kampung. Kamu? Okey. Pembuatan gasing turut dijadikan sumber pendapatan sampingan kepada penduduk kampung. Kita tengok jawapan di depan. Siapa jawab dijadikan kalangan? Betul ni. Bagus. Sekarang simpan semua? Semua simpan? Di sini cikgu dapat, kita dapatlah membuat kesimpulan bahawa wau merupakan permainan tradisional. Okay, simpan elok. Duduk baik-baik kelas dan bagi tumpuan kepada cikgu. Permainan wau merupakan permainan tradisional dan kita bolehlah bermain wau di masa lapang. Daripada kita membuang masa, kita pergi ke pekan, meraya-raya dan tentu arah, lebih baik kita bermain wau dengan kita mestilah menggunakan masa yang ada dengan sebaik-baiknya. Bagus. Baiklah murid-murid. Kamu boleh menyanyi tak? Boleh buktikan pada cikgu kamu boleh menyanyi tak? Boleh. Nak menyanyi tak? Tak. Cikgu akan bagi kamu satu lagu. Saya cikgu nak kamu nyanyi ikut rakaman radio. Boleh? Cikgu nak kamu nyanyi dengan penuh semangat. Thank you.
Baiklah murid-murid. Setakat ini saja pengajaran kita hari ini. Seronok tak? Seronok. Sebelum mengakhiri kelas kita pada hari ini, cikgu ada set serangkap pantun kepada anda semua. Semua tengok depan. Kalau ada semua di ladang, boleh cikgu menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bertemu lagi. Bagi dah tepukan cikgu. Baiklah, murid-murid, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, kelas kita hari ini, cikgu ada sesuatu bernama, nak tak?